Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada Leslar dimanapun berada, yaitu mengenai dikabarkan Lesti Kejora dan Rizky Billar sedang menjalani taaruf. Hingga dan kini Rizky Billar dan Lesti fokus untuk terus mendalami ilmu agama. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Rizky Billar dan Lesti Kejora adalah salah satu pasangan yang sedang begitu hangat untuk diperbincangkan di tengah masyarakat saat ini. Pasangan yang digadang-gadang berjodoh tersebut dinilai banyak memiliki kesamaan dalam berbagai hal, baik dalam kisah kehidupan maupun dalam sikap kepribadian. Tak hanya karena kisah cinta yang serupa, keduanya juga makin mencuri perhatian kala tampil di sebuah acara televisi. Dalam acara tersebut, Rizky Billar tak sungkan menggoda dan memuji sosok dari Lesti Kejora. Bahkan nama keduanya sempat trending di media sosial setelah terlibat sahut-sahutan menyanyikan lagu romantis hingga saling tatap. Interaksi antara Dara bernama asli Lesti Andriani itu dengan Rizky Billar tersebut benar-benar membuat publik baper. Setelah nama mereka mereka semakin lengket saja, keduanya semakin sering membuat kolaborasi untuk konten YouTube dan berbagai pekerjaan yang melibatkan keduanya untuk bertemu. Tak hanya itu saja, pesinetron Rizky Billar dan pedangdut Lesti Kejora kembali dipertemukan dalam salah satu acara televisi. Mereka kini dipercaya untuk memandu sebuah acara religi. Dari acara tersebut, Rizky dan Lesti Kejora mengaku banyak mendapatkan pelajaran selama memandu acara tersebut. Sembari bekerja, mereka juga bisa menimba ilmu agama bersama. Karena itu, keduanya merasa bersyukur bisa dipercaya memandu acara yang bernuansa religi itu. Pada pokok pembahasan pernikahan, Rizky Billar dan Lesti Kejora terlihat begitu serius menyimak penjelasan yang diuraikan oleh Ustadz Subeki. Keduanya amat meresapi jawaban-jawaban yang dijelaskan oleh Ustadz tersebut. Banyak para netizen menilai mungkin antara Lesti dan Rizky Billar sudah mulai berpikir ke arah sana. Maka ketika persoalan itu dibahas, keduanya begitu serius untuk mendengarnya. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada Leslar dimanapun berada. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.